Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan setelah memutuskan dan mempertimbangkan dan dari banyak DM dan chat kalian teman-teman, kali ini aku akan mencoba kembali lagi berusaha untuk menikmati game modern warship. Karena banyak dari kalian yang bilang dan DM ke Instagram gue, "Bang, coba sampai level 15 abang akan membuka kapal tier 3 ya kalau nggak salah ya." Jadi kita akan coba lagi. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay, kita kembali berperang dengan kapal tempur kita. Kapten, kamu siap? Sir, yes sir. Oke guys, apa itu akun premium? Teori level 15 guys, susah gak guys level 15 guys? Nih guys, kapal Indonesia gue ya, KRI Golok yang sudah gue motif dengan seragam seperti menyerupai TNI dan bendera Indonesia juga sudah ada teman-teman ya. Dan sudah full upgrade seperti di konten yang gue bikin. Kita absen dulu, ada Haiki, ada Ilham, ada Konto, ada Lodon, ada Bira, ada Buri. KRI Golok siap bertempur. Ada Firman, ada, kita main mode online guys ya, let's go guys. Guys, susah gak sih level 15 guys? Susah atau gampang guys level 15 guys? Apa gue lihat trik dulu di YouTube? Katanya beli kapal yang kuat terus tinggal tembak-tembak, gak usah menang, yang penting damage gede guys. Susah gak sih level 15? Bang, game Raja Meksiko udah tamat, udah tatar, gue perang lu guys, gue perang lu guys. Heading at 0.18 sword prime price. Gila, kenceng banget KRI Golok ya. KRI Golok kenceng banget coy. Beli Yamato bisa cepet naik levelnya, serius. Nggak pakai KRI Golok aja. Mana musuh. Ayo, roket gue udah siap menembak. Oke, dia itu dia. Tembak bro. Oh, sandwich. Posisinya nggak enak. Posisi gue sandwich bro. Gue tembak ya. Nih, gue dari samping guys. Kapal kecil nih, mangsa gue nih. Mangsa gue tuh. Let's go, puterin guys. I'm ready to go to battleship, let's go, flank kiri. Ngeng. Loh kok hilang? Itu dia. Ngeng. Aduh, gue tembakin juga guys, no. Woi gila bro, gila gua. Woi, mana tim gua, mana nih? Tim, where are you, tim? Tim, go flank. Heal dong. Woi, tim gua mana nih bro? Tolong babi, woi jangan toksik woi. Tolong babi guys, maju bang, udah maju guys. Oke, mati. Oke, lil. Oke, rudal. Nice, gak kena, gak ada yang kena. Gila, epic banget coy. Bukan gue yang toxic guys, itu musuhnya yang toxic coy. Oke, nice. Gue puterin. Tinggal dua musuhnya, let's go. Wah, anjir. Buset, sakit banget. Sabar guys, gue puterin guys. Tenang guys. Tuh. Hop, tembak. Hop. Go. Mati fix nih guys. Aduh, ada gunung lagi coy. Ayo KRI Golok, tembak dia KRI Golok. Aduh, gunungnya rese guys. Aduh, kena gunung rudal gua, kocak. Flank sini. Ayo, harus kita yang bunuh guys. Aduh, gunungnya galangin guys. Gunungnya rese. No, teman gue yang bunuh. Damage tertinggi KRI Golok. Sir, yes sir. Bang, teori kapal lo bisa. Anjir, lama banget coy naik levelnya coy.
Guys, lihat guys, lihat guys, lihat guys. Itu para udah damage tertinggi loh. Udah damage tertinggi naik levelnya lama banget cuy. Susah banget, coba sekali lagi battle lagi, Yamato aja, Yamato berapa harganya cuy? Kalian jangan nuntut yang harganya kemahalan guys. Kalian mah minta request-request gampang, harganya duitnya gak ada cuy. Nah kita coba sekali lagi ya. Apa gua harus lihat trik di YouTube ya? Susah banget cuy buat naikin level anjay. Waduh, map mode hujan lagi, 16.000 diamond. Grab a hit, bridge, 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 leader, bridge, 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 attack. Aduh banyak ini guys, banyak reruntuhan guys, banyak reruntuhan di map ini, gua nggak suka banget cuy. Pakai akun premium kah? Dun. Lagunya epic sih, lagunya gua suka sih game ini guys. Anjir epic banget cuy lagunya cuy. Anjir gue ditembakin bro. Eh awas ada gunung bro. Kucik ada roket menuju gue. Gue flank kanan. Mampus sakit kan. Hah? Gue berada. Anjir sakit banget cuy, apaan tuh. Eh gila gue kena apaan tuh guys. Oke, okay, that's not good. Oke, okay, gue counter attack lo ya, Wah, roket lagi bro. Rudal. Oke, okay, kecoh rudal. Gila, GG gak mekanik gue. Rudal lah, gue kecoh guys. GG gak mekanik gue guys. Oh, damage gue lebih sakit, mampus. Aduh, dia ada rudal lagi bro. Gak kena rudalnya. Wah, kena anjir. Oke, okay, that's not good, man. Cepet heal please. Nice try, kapal oleng kapten, nice try. Oh, gue terlalu barbar sepertinya guys ya. Gue main lebih sabar ya, kita main lebih sabar guys. Dikeroyok dua orang guys. Tapi gue udah ngerti, roket ke atas itu kalau kita ditembak kan, bener gak teori gue? Saat kita ditembak ada roket rudal merah-merah, kita pakai roket ke atas itu sehingga roketnya meleset guys. Teori sensor panas, bener gak guys? Bener gak teori gue guys? Coba lagi ya. Gue udah mulai ngerti main game ini nih. Bener bang, bener, kata Alip bener. Oke sabar, gue akan muter dari kiri guys. Gue akan puter dari kiri karena KRI Golok kapal Indonesia yang sangat cepat dan ngebut ya. Kecepatannya mencapai 300 km per jam di lautan guys. Oke gue akan bantai yang itu. Kok ada helikopter sih tiba-tiba? Apa itu helikopter cuy? Awas bro, nabrak bro. Ah KRI Golok, lawan KRI Golok, let's go. Aduh siapa yang nembakin gua anjir. Oke siap-siap ada rudal menuju gua. Siap-siap mekanik. Wah jangan keroyokan dong. Mampus. Geli. Temen-temen gua maju lah, tolonglah. Mampus. Kabur dulu guys. Aduh ada roket lagi. Nice, misil meleset. Nice, reparasi, let's go.
aksi dari kanan. Musuh-musuh pada nembak gua. Dan teman-teman gua masuk, guys. Dewa. Dewa. Sebentar, guys. Ya. Guys, seriusan guys, nambah experience-nya cuma segini guys, seriusan. Seriusan coy. Sesedikit ini guys. Coba deh gue cari YouTube dulu deh. Ah, pusing gue udah main bagus begitu bro. Nambah experience-nya kok dikit banget sih guys ya. Coba kita cari di YouTube ya. Cara cepat naik level. Oh, modern warships. Coba kita, katanya damage harus gede ya. Oh, ini belum. Ini guys. Cara cepat naikin level di modern warship nih buat kalian yang suka jenuh saat mau naikin level. Cara cepat naik level 15 modern warship. Cara cepat naik level dia. Oh, guys. Siapa guys yang bisa dipercaya guys? Bang Lehan OFC, Bang Mas Kapal. Tips syarat pengalaman cepat naik level 15++ dolar puluhan juta. Atau Bang Fiska, atau Bang Rafli. Bang siapa ya guys ya? Bang siapa guys? Voting guys. Yang paling efektif dari level 7 ke level 15 siapa guys? Aduh pusing aku main game ini, naik level lama banget bro. Bang Leihan, Bang Mas Kapal. Dari kontennya lah, kontennya ini yang ini guys yang tier 3 ini kayak Bang Mas Kapal kali. Bang Fiska atau Bang ada 4 ya, 400 1 2 3 4 Bang Rafli Wayu. Aduh gimana cara naik level tercepat bro? Susah kali bro naik level di game ini bro. Gua baru level 7. Bang Mandiri. Voting mengatakan dari bocil-bocil Bang Mas Kapal guys. Bang Mas Kapal teman-teman. Oke kita cek Bang Mas Kapal. Semoga benar ya. Oke Olele. Oke like dulu guys. Subrek guys. Aku mau ngasih tahu kalian cara cepat naik level 15 di game Modern Warship. Oke. Wajib tonton sampai habis video ini. Oke cuma 2 menit kok. Naik ke tier 3 kalian. Tier 3, gue pengen tier 3, yes. Oke, langsung aja ke pembahasannya, yaitu cara yang pertama kalian harus pakai kapal premium. Di sini kapal yang kurekomendasikan itu kapal Incayo atau. Aduh, gue nggak bisa main kapal induk guys, susah banget kontrolnya guys. Layer. Dua kapal itu yang kurekomendasikan, cuman yang paling worth it untuk buat aku itu kapal Cayo. Kapal Cayo. Kenapa? Karena lebih enak untuk spam menggunakan Meriam Korkut, dan kapal Cayo ini bisa kalian gunakan di tier 3 nantinya. Oke lanjut, tips yang kedua yaitu pakai akun premium. Akun premium? Itu dari hasil yang beli ataupun yang gratisan dari misi, yang penting ada akun premiumnya. Karena itu lumayan juga nambah 10% kalau nggak salah. 10%? Oke yang ketiga yaitu main di mode offline. Oh main offline jangan online. Lanjut mainnya itu di map badai. Kenapa map badai? Map badai karena map badai ini map paling enak untuk war. Oke. Itu mapnya terbuka, nggak terlalu banyak penghalangnya, jadi lebih cepat siapnya. Dan kalau lebih cepat siap itu berarti lebih banyak match yang kita siapkan. Oke. Lebih banyak gameplay yang bisa kita siapkan. Oke lanjut yang keempat. Keempat. Yaitu kalian harus open map duluan. Open map? Apa arti open map? Ini mainnya di mode offline. Jadi usahain open map menggunakan helikopter. Open map tuh apa artinya istilah open map? Nembaknya itu lebih leluasa, lebih bebas. Nggak nunggu kawan bot kita yang lain. Oke, tips yang terakhir yaitu usahain damage-nya gede. Damage gede? Spam dengan senjata yang kalian punya di kapal itu. Usahain sebelum kalian push. Setidaknya senjata yang kalian pakai itu udah kalian upgrade. Oke. Kalau bisa level max, kalau nggak bisa ya jangan dipaksai. Oke, siap. Yang udah ada di upgrade. Karena aku dulu itu belum ngerti upgrade, jadi nggak ada upgrade. Dan aku dulu itu mainnya di mode online.
Oh, oke. Okay. Makanya dulu aku lama ke level 15. Lama ke level 15. Oke, oke. Seminggu anjir, seminggu, Cok. Praktekan caraku ini bisa seminggu udah ke level 15. Sejam enggak bisa. Jadi, cuman itu aja caranya untuk cara cepat naik ke level 15. Kalau udah ada yang berhasil ke level 15 dengan cara ini, wajib kembali ke sini dan komen di bawah. Oke. Okay. Like kalau suka, dislike kalau suka, and see you next video. Kapal Cahyo, beli kapal Cahyo, guys. Guys, beli kapal Cahyo, guys. Kapal Cahyo yang mana sih kapal Cahyo? Ada yang tahu kapal Cahyo nggak? Aduh, gue pengen banget level 15, cuy. Nggak mungkin sejak level 15. Kapal Cahyo itu apa, cuy? Kapal Cahyo. Ada yang tahu, guys? Valid nggak? Valid nggak, Bang Mas Kapal? JS Kurama. Ada yang bilang kapal Cahyo, ada yang bilang JS Kurama, guys. Voting, guys. JS Kurama atau kapal Cahyo, guys? JS Kurama atau kapal Cahyo? Kapal Cahyo. Untuk menaikkan level di offline. Aduh, gimana veteran-veteran? Ayo bersuara, veteran-veteran. JS Kurama atau kapal Cahyo, adik-adik? Namanya lucu juga ya, kapal Cahyo ya. Wah, pada bilang kapal Cahyo. Oke, kita cari kapal Cahyo, kita cari kapal Cahyo ya. Kapal Cahyo, nggak ada yang namanya. Oh, ini nih. Oh, Cahyo ini kali ya. Yes, gua ada gold, gua ada gold. Oh, JS Kurama yang ini, bro. Ih, gua bisa beli dua-duanya. Guys, guys, sekali lagi gua tanya baik-baik, guys. Sekali lagi gua tanya baik-baik, guys. Gua voting lagi ya. Gua voting lagi ya. Gua bisa beli dua-duanya, cuy. Untuk menaikkan level di offline yang veteran. Seperti kata Bang Mas Kapal. Kapal Cahyo. Kapal atau JS Kurama. Atau JS Kurama. Voting dimulai sekarang, sekarang, sekarang. Waduh. Terus main offline, terus map badai, terus buka map ya. Wah, kapal Yanto cuy yang menang cuy. Kapal Yanto yang mana cuy? Aduh, semoga gak rugi bener ya. Ini guys, ini berarti kapal kapal Yanto gak ada, kocak. Ini ya, semoga gak sesat ya. Harga 1800 gold. Oke, semoga gak sesat guys. Yuk kita coba yuk, teori naikin level yuk. Let's go, kita beli yuk 1800 gold yuk. Kapal Cahyo. Seperti kata Bang Mas Kapal. Eh, Mas Kapal, nice ya. Lalu full upgrade. Kapal premium, oke. Full upgrade tuh. Oh, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa guys. Langsung full upgrade guys, full upgrade guys. Semoga gak rugi ya. Kita lihat naik levelnya cepat apa enggak. Terus naik cara naik level gimana sih? Gue lupa caranya cuy. Ganti meriam, emang bisa ganti meriam? Tuh gimana caranya, bengkel ya. Kapal bengkel. Ganti rudal, emang gak bisa cor. Rudalnya tier 3 kocak. Selamat tinggal KRI Golok, maafkan aku. Ganti rudal gimana caranya ganti rudal? Ini toko peralatan. Ole bro. Lagunya ya anjir. Oh iya bisa guys. Guys ini ya. Guys, yang paling atas setuju gak sih? Rudal ini guys. Ini setuju gak? Ini setuju gak? Ini setuju gak guys? Ini ya. SM700K ya. Epic gak bisa, kocak, butuh status hero adik-adik terkedik-kedik. Oke, gue beli yang bisa aja, gue beli yang bisa aja. Semoga gak rugi. Semoga gak rugi, gue beli yang bisa aja. Beli, beli, cepatkan, bayar. Nice, rudal, chester. Lalu ininya bisa diganti juga kah? Oh, meriam gak ada bro. Lah, kok hilang? Oh, toko. Meriam kita ganti semua, guys. Tier 2, kita ganti tier 2 semua, coy.
Bayar, cepatkan, bayar. Oh, cepat nih naik levelnya, fix cepat ini naik levelnya, guys. Enggak rugi kan ya? Enggak rugi ya? Cepatkan, bayar. Enggak rugi ya, adik-adik ya? 100 gold. Cepatkan, bayar. Peluncur granat. Tier 2, cepatkan, bayar. Paling atas berarti GG. Blue Shark, tabung torpedo. 250 ribu, cepatkan, bayar. Helikopter. Helikopter paling atas. Ya, ini status hero perlu. Helikopter paling atas, 400 ribu. Cepatkan, bayar. Emang dia bisa pakai jet? Aduh, jangan kapal induk, guys. Gue gak ngerti mainnya, coy. Jangan dulu. Aduh, baca dulu, coy. Gak dibaca-baca, sabar lu, guys. Sesat kali kalian, guys. Rudal, kita ganti rudal menjadi. Cara mengganti rudal bagaimana? Sebentar, guys. Cara mengganti rudal. Oke, rudal, ganti rudal. Rudal mengganti menjadi Chester. Nice. Melara rapid menjadi Bass Frog, Steel Knack. Tabung torpedo menjadi Blue Shark. Orlicon menjadi Orlicon, 30 mm. Helikopter kita ganti menjadi, ini yang gue belikan ya, menjadi WT, WG, 13, Super X. Slot kosong, kamuflase. Karena kita akan bermain di map badai, Angkatan Laut Modern. Siap, sir. Anjir, duit goldnya habis, guys. Oke, nanti aja. Bendera berapa bendera? Aduh, bendera nggak usah. Kemalan, guys. Oke, lalu kita akan langsung saja. Full. Aduh, semoga nggak rugi, guys, ya. Semoga benar teorinya, ya. Ke bengkel. Rudal. Kerusakan bertambah 10. Bertambah 10. Kesempatan upgrade hanya 10%. Bertambah 10. Jarak bertambah 10. Level 15, let's go. Oke, nice, mentok. Mengisi kembali. Bertambah 10. Bertambah 1 aja. Aduh, makin habis, guys. Aduh, susah banget nempanya. Nempanya susah banget, guys. Nggak nambah-nambah, cuy. Guys, lebih untung 1-1 atau langsung 10 sih? Lebih untung 1-1 atau langsung 10, guys? Gagal terus, cuy. Langsung 10. Eh, nice, berhasil lah. Let's go. Amunisi bertambah 10. Nice, langsung mentok. Bansos Nevra. Bertambah 10. Jarak bertambah 10. Bayar menggunakan dolar. Beli lagi dengan dolar. Oke, pas 35, nice. Ini bocil rugi dan menyerang dan mengamuk, guys. Masa rugi, guys? Kan gua ngikutin saran, upgrade maksimum. Bertambah 10. Beli lagi menggunakan dolar. Susah juga ya nampaknya. Jarak bertambah satu. Oke, nice, bertambah satu, berhasil. Blue Shark, tabung torpedo. Bertambah sepuluh. Aduh, susah banget, bro. Susah banget, guys. Aduh, habis duitku, teman-teman. Game dajal. Kapalnya bisa di... Oh iya, kapalnya juga bisa di-upgrade.
bertambah 10, seimbangkan, bertambah 10. Bertambah 10, seimbangkan saja, enggak usah mentok, bertambah 10. Bertambah 10. Bertambah 10. Jarak bertambah 10. Aduh, enggak bisa full upgrade, Bro. Waduh, habis, Bro, duitnya, Bro. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lalu apalagi yang dibutuhkan adik-adik? Apalagi yang dibutuhkan? Akun premium. Cara beli akun premium gimana? Battle Pass akun premium. Oh, nice. Beli akun premium di mana, guys? Main offline, Bang. Nanti map badai. Iya, 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 sabar. 70.000 rupiah. Sikat, dapat dolar lagi, guys. 70.000 rupiah, guys. Sikat, sikat, sikat. Oke, untuk beli ini coy, rugi enggak sih? Untuk beli apa namanya? Untuk beli poin upgrade, guys. Oke, sikat, 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 sikat. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oke, bisa kan, Naisa? Bisa, bisa. Terima kasih, Dana. Nice, udah gue beli, udah gue beli. Nice, sir. Hemat. Perang di lautan indah. Angkat jangkarmu, ini untuk harga diri. Meriam otomatis bertambah 10. Bertambah, beli saja. Langsung main, ya sabar, katanya harus max upgrade coy. Bertambah 10, sebentar, ini helikopter perlu bertambah 10 guys. Bertambah 10. Bertambah 10. Katanya meriam damage harus gede, berarti tabung-tabung ini ya. Mengisi kembali, bertambah 10. Amunisi bertambah 10. Nice, mentok. Bertambah 10. Jarak bertambah 10. Kerusakan bertambah. Bertambah 7. Akun premium, di mana akun premium? Di mana aku bisa membeli akun premium? Di mana akun premium, guys? Di mana membeli akun premium? Ada yang tahu di mana cara membeli akun premium? Battle Pass. Ini udah akun premium. Oh, udah akun premium. Oke. Mode offline, map badai. Cara memilih map badai gimana, guys? Map badai. Oh. Kita lihat apakah experience-nya gede, guys, ya. Oke, taktiknya buka map dulu, buka map dulu, buka map dulu. Anjir, buka map dengan kapal ya? Aduh, susah nih kontrolnya nih, gue gak tau kontrolnya, guys. Oke, buka map dengan helikopter. Helicopter in lineup. Take off. Helicopter taking off, assuming combat position. Buka map, buka map. Buka map. Sambil nembak kan nih? Epic anjir. Anjir bisa nembak tangki itu cok. Anjir keren banget ini game ya. Buka map kan, ini kan buka map. Katanya buka map. Where are the enemy? Oke, okay, I see the enemy. I see the enemy. Buka map, buka map, buka map, buka map. Oke, okay, buka map. Oke, okay, dua musuh gue lihat. Oke, kita lihat apakah experience gede. Dua musuh gue lihat. Dua musuh gue lihat. Kapal induk, kapal induk, kapal induk. Oke, tiga musuh gue lihat. Tiga musuh on point. Tiga musuh. Kembali ya, udah kembali ya. Kalau udah ketemu kembali ya. Oke, kembali, kembali. Cara kembalinya gimana, cok? Cara ganti kapal lagi gimana, guys? Cara ganti kapal lagi gimana, coy? Oke, lima musuh gue temukan. Pindah ke kapal lu tekan apa, cok? Oh, nice, nice. Epic! Wah,
mana sih? Lagunya epic banget, coy. Oh, kan nangis. Aduh, lagunya epic banget. Mau nangis gue denger lagunya epic banget, cuy. Kagak ada damage-nya, anjay. Turunin. Turun di sini. Kapal colek, gue lihat. Gila, HP kapal gue banyak banget, coy. Guys, lihat guys. Experience-nya guys. Naik dikit tapi lebih banyak dari yang tadi, coy. Dan itu gua mainnya masih noob loh. Oh my god. Oh my god, terima kasih Bang Mas Kapal. Terima kasih Bang Mas Kapal. Trik naik levelnya, aku menggunakan kapal Cayo dan jadi lebih cepat XP-nya. Guys, subscribe gak sih guys? Subscribe gak sih Bang Mas Kapal guys? Subscribe gak sih guys? Kita support guys. By the way, tadi banyak yang rekomendasikan Yamato. Semisalnya gue membeli kapal JS Kurama atau Yamato, lebih efektif ini atau Yamato, guys? Coba kita cek sekali lagi. Ini belum full upgrade loh. Ini belum full upgrade loh, guys. Ini belum full upgrade loh, guys. Oh, rudal yang sakit ini, bro. Ini harus mentok nih. Ini udah mentok. Yang sakit tuh ini, guys. Dua ini, guys. Udah, yang dua sakit, dua itu, coy. Oke, sebentar ya. Kita coba lagi. Kita tes lagi deh. Kita tes lagi sekali lagi ya. Kayaknya buka map kelamaan deh. Buka map, guys. Mending gue tabrak langsung, guys. Bang, ada YouTuber namanya Webet. Yamato lah, kocak. Aduh, bocor Yamato menek. JS Kurama, bang. Coba kita coba lagi ya. Gue udah ngerti cara mainnya. Tadi gue rip M, jadi damage gue kecil. Semakin besar damage kalian, semakin gede experience-nya ya. Oke? Kita coba lagi, kita coba lagi guys ya. Terbang dengan kapal. Buka. Oke, enggak apa-apa, kita coba lagi, Aduh, bocil pisik kentang menyerang kah? Kita coba lagi, enggak apa-apa. Kita harus damage banyak, guys. Siapa yang satu match damage 1 juta, guys? Gua damage gua 300.000. Berapa damage-mu, ha? Damage gua mode offline menggunakan badai. Damage gua 300.000, guys. 300.000, coy. Bang, lebih efektif di handphone, bang. Ya, tapi aku nggak ada ini, malas guys. Handphone ribet recordingnya, guys. Udah ini aja, guys. Langsung maju. Langsung kirim helikopter. Helikopter maju, buka map. Buka map, langsung helikopter. Kita harus mendapatkan damage yang sangat besar, guys. Tembak tangkinya itu dihitung damage nggak? Tembak tangki itu dihitung damage nggak, guys? Guys, tembak tangki itu dihitung damage nggak? Dihitung damage gak tembak tangki itu, guys? Enggak ya? Oh, enggak. Jadi, oke. Aku melihat musuh. Aku melihat satu musuh di depan sana. Baiklah. Langsung saja. Aku melihat dua musuh. Target dua musuh sudah kuoper. Langsung saja. Mode kapal.
Men, sakit banget nih kapal cuy. Kapal monster anjir. Kapal monster anjir. Woi kamera, gerak dong kamera. Woi kameranya gak mau gerak anjay. Berapa damage gua? 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 Warrior, gila gila OP banget, cok. OP banget anjir, kapal teropi anjir. Gila OP banget, guys. Enak banget, cuy. Ayo please please please. Please buat yang lain, please jangan rusuh, please itu damage gua. Please please jangan rusuh, bot. Please, gue butuh damage. Please, gue butuh damage. No, jangan dihancurin, please, please, jangan dihancurin, please, please, jangan dihancurin, please. Nice, nice, 30.000, nice. Oke, okay, nice damage. Nice damage, 40.000. Nice damage, 50. Aduh, satu lawan 5 aja, masih ada tuh. Nice, ini mangsa terakhir, mangsa terakhir, guys. Oke, berapa damage itu? Berapa damage itu? Ya, 300.000 lagi, cok. Nice! Bertambah lagi, guys, ya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Nice, yang penting gue udah tahu caranya, guys, ya. Wow! Yes, mendapat poin upgrade dengan secara gratis. Nice. Nice banget, guys. Nice, gue bisa upgrade. Wah, gue bisa upgrade yang lain, guys, ya. 50.000 upgrade poin. Oke. Okay. Yang penting kita sudah tahu caranya, guys, ya. Yang penting kita sudah tahu caranya, guys. Tapi untuk level 15 hari ini dalam 1 jam kayaknya nggak mungkin, guys, ya. Yang penting kita udah tahu caranya aja, oke? Gua akan mainin di offline, semoga kalian gak kecewa. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Akhirnya gua tahu cara naikin level dengan cepat dengan akun premium ya, oke? Kita udahan dulu. Karena gua sudah tahu caranya, gua akan berterima kasih kepada Bang. Bang Mas Kapal ya. Habis ini main My Singing Monster atau Warnet Live, guys? Thank you banget Mas Kapal ya udah ngasih triknya. Jadi gua akan mainin di offline. Seru banget gamenya. Kita udahan dulu. Kita sebut nama yang ketik. Armada Laut, siap gerak. Gila seru banget coy. Ini udah level 7 setengah nih. Dikit lagi level 8 guys. Mantep banget guys. Thank you. Ada Adam, ada Hafiz, ada Alul, ada Kasmon, ada Yuti, udah 1 jam mainnya, udah 1 jam guys. Ada Angga, ada Ardian. Gila seru banget, parah gue gak sabar grinding offline guys ya. Ada Raptor, ada Avin. Dan ini kapalnya keren banget sih. Gue bisa dandanin lagi, gue kasih bendera Indonesia juga. Walaupun dia bukan dari Indonesia, bodo amat guys ya. Kasih bendera Indonesia sama kasih motif ya guys ya. Ada Dwi, ada Reza, ada Imam, ada Iqbal, ada Louis, ada Acil, ada Sierra, ada Radip, Siti aja, Ikomang 10, Ardianka, Teguh Dwi, Sidan, Roma, PP, JK Venom. Aduh gak sabar banget pengen level 15 lalu menggunakan rudal MK2 tier 3. Ada Dion, ada Yuni, ada Asep, ada Arthur, ada Trill, ada Rido. 100. Thank you buat teman-teman sudah nonton. Sorry yang gak sebut nama dan gak kebaca channel. Dan thank you buat teman-teman yang udah ngasih tips and trick. Selain Bang Mas Kapal yang YouTuber ya. Sampai jumpa di game berikutnya. Thank you Brando Wina. Saya Rina. Bye-bye.